play, di mana Al-Habir Beja 99 mendapatkan kesempatan pertama, di mana kedua klub ini sama-sama diperkuat pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang pernah memperkuat timnas, di mana di kubu Rupi Raya ada Kacung pernah memperkuat timnas U23 di tahun 2007, sekarang memperkuat tim Gresik United. Nomor 18 kemudian ada Habib Sukro dari Gresik United, ada sama-sama memperkuat Gresik United, ada Kiki tim Sriwijaya, kemudian Ski dan ada sementara di kubu Al-Habir ada Bagasi merupakan pemain futsal timnas, ada striker Hosko yang dicatat Al-Habir pada sore hari, ada Faisal Yunus bermain di Liga Persikap Kabupaten Bandung, kemudian seluruh pemain Al-Habir pernah memperkuat tim-tim besar di Liga 3 Nusa Tenggara Barat. Ya, kita coba untuk melaporkan berjalannya pertandingan di babak pertama ini. Umar di kanan sudah dilakukan, langsung berada tepat di pelukan penjaga gawang Rupi Raya FC, saudara Firman nomor punggung 22. Sudah dilakukan, Rupi Raya mencoba Kacung bersama dengan ribut lagi. Saudara Rido tadi nomor punggung 23. Bang Arman. Bang Arman. Tendangan sudut pertama. Tendangan sudut pertama yang didapatkan oleh Rupi Raya FC. Saudara Rido sudah dilakukan. Siapa yang Bang Arman juga? Namun dibaca dengan baik. Kembali Rupi Raya lemparan ke dalam, lari cepat Bakso. Bola nomor 8 depannya dihalau saja, dibuang saja oleh Bek Cangkung yang dimiliki oleh Al-Habir Beja 99. Bakso. Saudara JJ tadi yang didatangkan dari daerah Nusa Tenggara Timur, Sinter B yang pernah memperkuat salah satu klub besar di Nusa Tenggara Timur, di Tarikat Liga 3 Nusa Tenggara Timur, saudara JJ ini. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan, Kacung yang dituju nomor punggung 18, saudara Kacung. Kembali masih Kacung, masih Kacung, dicuri dengan baik oleh bebek tangguh dari Al-Habir, masih Al-Habir. Kembali Kacung bersama dengan saudara Aristo, masih didoakan hebat, heading yang sempurna, masih melenceng beberapa meter tadi saudara Kiki, striker high school yang dimiliki oleh Rupi Raya. Saudara Kiki ini pernah berkarir di Sriwijaya. Kembali Al-Habir, akan kesebelasan saudara Habib nomor punggung 15, kekuatan dengan baik oleh bertangga dari Al-Habir. Bagasan, kembali Bagasan, pemain
Prispati mendatangkan dari Jawa Tengah sana kembali berperaya lemparan ke dalam. Rido kembali Al-Abi. Iya, atau posisi. Aji main dari Sumbawa ini. JJ Jun kembali Rizky Faisal Yunus nomor punggung 10 main striker handal dari Persikap Kabupaten Bandung yang didatangkan oleh tim manajer dari Al-Habir BJ 99. Inilah pada hari ini perang para bintang di GBL hari ini. Kita saksikan apakah Al-Habir atau Ruperaya yang akan menjadi pemenang pada sore hari ini. Saudara Jidan, kembali Jidan, spesialis bola-bola mati. Pemandang dari PS Sumbawa ini. Jidan sudah dilakukan Jidan. Lagi-lagi berada di pelukan penjaga gawang saudara Firman. Masih Ruperaya penjaga gawang kalahkan syarat pengalaman saudara Firman yang didatangkan dari Persibun Tengku sana. Kembali jajah nomor punggung 27 bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Ruperaya nomor punggung 6 saudara Jainul. Pemain dari daerah 1000 meter bermain di kembali Al-Habir lemparan ke dalam Bagasa yang dituju, masih Bagasa, masih Bagasa dipepet kembali Jaini bertinggung 8-2. Ada Rido yang dituju Jidan, kembali Jidan Jumlah Al-Habir membangun salah pengertian saudara. Kita saksikan ada Satria. Satria masih lagi-lagi. Masih komunikasi tadi kembali Al-Habir. Bagasa ada Agus. Salah pengertian. Saudara Agus tadi nomor punggung 11. Kembali Ruperaya lemparan ke dalam. Center back kapten kesebelasan saudara Habib tadi sudah dilakukan. Siapa yang dituju? Mungkin yang dituju saudara Satria. Tidak mau mengambil resiko saudara JJ ini. Langsung dihalau saja. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Ruperaya FD. Masih memainkan bola-bola pendek. Kita saksikan Ruperaya kembali dipotong dengan baik berhadap kapten kesebelasan bersama dengan bola. Masih mencuri dengan baik dipotong. Masih Rido. Rido tadi berpeluang jauh berhenti diapit oleh dua pemain dari Al-Habir. Kembali Al-Habir membangun serangan lewat gelandang cara penyelamat saudara Jun Faisal Yunus. Masih Faisal Yunus yang bola. Kita saksikan Faisal Yunus masuk lagi-lagi salah pengertian. Capung masuknya dioper kepada Capung Umar datang membantu serangan back yang syarat penyelaman ini yang cukup. Tuhan tahu melanglang buana di beberapa klub saudara Umar tempat Agus. Apa yang terjadi? Tidak ada rupanya. Tadi saudara Agus
Kor autonoi. Ya lari. Dengan 17 Satria yang dituju, namun dibuang saja oleh saudara Ojen. Cinterbet tinggi jangkung besar ini saudara Ojen. Masih rapi memimpin teman-temannya di bagian pertahanan. Pemar kembali Agus, salah pengertian Habib. Lagi-lagi dibuang saja. Kembali Rute Raya tersandung. Kiki yang dituju, masih Kiki berpunggung 25. Kiki bersama dengan bola. Kembali kapten kesebelasan Capu. Jijan kembali Jul, kolaborasi pemain pemain muda di lapangan tengah. Kembali Tentara Ojin memanfaatkan lebar lapangan, kita saksikan. Namun bola terlalu keras Ojin, sehingga bola meninggalkan lapangan. Saudara Krisna tadi tidak mampu. Kembali Rute Raya lemparan ke dalam. Jainul di sana nomor punggung 6. Siapa yang ketujuh? Kacung. Kembali Rudi. Bola meninggalkan lapangan. Al-Habir, saudara Krisna di sana. Sudah dilakukan Jul, nomor punggung 16. JT kembali detik milik memanfaatkan lebar lapangan. Saudara Umar tadi, pemain yang sangat pengalaman saudara Umar. Ojin nomor punggung 15, akan kesebelasan. Tengah saja Ojin. Apa yang terjadi? Terjadi tabrakan sedikit antara Ojin dengan kapten kesebelasan saudara Habib tadi. Tim medis dari kedua tim untuk masuk. Iya, inilah bagaimana pertandingan pada sore hari ini. Benar-benar memanjakan penonton, memanjakan mata kita, menikmati permainan yang cukup baik, yang cukup bagus diperagakan oleh kedua tim pada sore hari ini. Masih mencari celah-celah bagaimana menerobos pertahanan yang sama-sama tangguh, yang sama-sama kuat. Masih sulit untuk masuk di pertahanan dari kedua tim ini. Kembali kedua pemain masih bisa melanjutkan pertandingan. Rido Rute Raya, kapten kesebelasan saudara Habib ini, nomor punggung 15. Nah Umar, nomor punggung 3 Umar Bagasun. Masih Bagasun. Kembali Rute Raya nomor punggung 17. Namun lebih dekat pada penjaga gawang handal Al-Jabir ini. Lagi-lagi sudah dilakukan. Kiki di sana, pemain muda ganteng Kiki nomor punggung 12. Masih Kiki bersama dengan Rido. Masih Rido, Kiki kembali. Ada hati di sana, kapten kesebelasan masuk. Oh, masih melenceng jauh dari tiang gawang Al-Habir. Tendangan pojok untuk Rute Raya. Kembali Rido, striker yang di
didatangkan jauh-jauh oleh manajer pelatih dari Lipur Raya daerah Jawa Timur sana. Kembali Ridho sudah dilakukan masuk, ada JJ tidak mau ngambil resiko, langsung menghalau bola kembali. Ya, untuk panitia yang berada di depan tribun, supaya penonton jangan berdiri di jalan, diatur supaya duduk semua di atas, supaya tidak mengganggu jalannya penonton yang mau duduk di atas tribun. Terima kasih. Kembali ke lapangan, Krisna di sana. Al-Hadir membangun serangan. Ada Faisal, masih Faisal, masih Faisal, masih Faisal, masuk lagi-lagi. Dipotong dengan baik, dibaca dengan baik pola serangan yang dibangun oleh Faisal Yunus tadi. Kembali Ruperaya nomor, ada Kiki, masih Kiki nomor punggung 25. Kiki, Kiki dicuri dengan baik, masih Kiki mengesahnya. Diapit oleh Umar, tidak mau kecolongan saudara Umar ini. Cukup lihai membaca pertahanan, menjaga dengan baik, masih aman pertahanan dari Al-Hadir. Kembali dipotong dengan baik, kembali Al-Hadir Umar, pemain yang sangat pengalaman saudara Umar. Lemparan ke dalam Al-Hadir, Bagason yang dituju, kembali Bagason, Umar, ada Jul yang dituju, tapi lebih dekat pada Sandi. Hensbal, hei Bagason, sudah dilakukan Faisal Yunus, masuk di daerah pertahanan. Kembali striker yang sengaja datang juga membantu penyerangan, kembali dipotong dengan baik saudara Dido tadi. Ada Jitan, kembali Jitan melakukan umpan-umpan pendek dengan JJ Krisna. Jitan kembali 1-2 umpan-umpan pendek yang diperagakan oleh Haber pada sore hari ini. Cukup lihai ada Faisal Yunus, lagi-lagi saudara Sandi membaca dengan baik alur bola. Kembali Ridho, masuk Ridho, kembali di atap, lagi-lagi dihadang dengan baik oleh saudara Ojin di tengah. Center back jangkung ini yang didatangkan jauh-jauh dari Kabupaten Sumbawa sana oleh manajer pelatih saudara Owen. Kembali Ridho nomor punggung 23 Ruperaya, sudah dilakukan kacung yang dituju, namun lebih dekat kembali Bagason. Ada dua di sana nomor punggung 8 bersama dengan Kacung. Kembali Agus memanfaatkan lebar lapangan, kembali Umar angkat baju. Kembali Rizky, Bagason yang dituju, striker yang menemukan begini beraya ini. Kembali JJ bersama dengan Capung, pelan saja. Ojo yang dituju, masih Ojo, ada Joe di sana. Capung kembali menunggu dua-dua Krisna, bagus sekali, masih kembali
Aisyah Yunus. Iya, aku. Umur tanggung 10, Jul, masih Jul. Lagi-lagi, salah pengertian antara Krishna dengan Jul ini. Gelandang nomor punggung 16, kembali rupa raya, lemparan ke dalam, ada dua nomor punggung 8, Habib yang ketujuh, masih Habib. Kapten kesebelasan, Habib. Jauh ada, tidak di sana kita saksikan. Lagi-lagi, dibaca dengan baik. Saudara JJ, kembali, dan Habib membangun serangan. Faisal Yunus, nomor punggung 10, pelan. Masih Ridho, kita saksikan bagaimana kecepatan saudara Ridho ini. Masih Ridho menguasai bola, masuk kotak 16 besar, dicuri dengan baik. Oh, terlalu buru-buru rupanya saudara Kiki. Peluang emas yang didapatkan oleh Kiki tadi nomor punggung 25 ini belum mampu memeta kebuntuan serangan yang dibangun oleh rupa raya. Kembali Al-Habir Bajah 99 lewat kaki Jul ini, gelandang energi yang dimiliki oleh Al-Habir. Kembali masih dia, ada dua di sana, langsung keras, namun lagi-lagi belum terarah. Kembali tendangan gawang untuk Al-Habir Bajah 99. JJ Bagasan yang dituju, ada Bagasan halau dengan baik oleh Sandi. Kembali Bagasan yang dituju, Bagasan ada Agus di sana. Agus lagi-lagi dipotong dengan baik oleh Dido. Capun kembali, ada Rizky di sana. Dua, ada masih pelanggaran saudara Jidan, gelandang muda yang dimiliki oleh Habir ini. Jidan kembali kacau menurut Ridho, kembali bersama dek. Lagi-lagi ada serangan yang dibangun oleh rupa raya. Al-Habir kembali melalui kaki Jidan, namun terlalu keras sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga kawan dari rupa raya. Saudara Firman kembali, Sandi nomor punggung 7, masih Sandi bersama dengan Habir. Kapten kesebelasan saudara Habib Sukron ini yang sama-sama memperkuat salah satu rugi Provinsi Jawa Timur sana. Kembali Rojil Krishna punggung 24, masih Krishna bersama dengan Faisal. Faisal Yunus nomor 10, Bagasan yang ketujuh, dipotong dengan baik, dibaca dengan baik. Rizky juga tadi center back handal. Kembali Jidan pelan Jul, lagi-lagi masih dan Habir membangun serangan lewat kaki Jul, dipotong dengan baik oleh Sandi, masih Sandi. Kembali rupa raya membangun serangan, ada Satria di sana. Satria masih pengejaran bola, kita saksikan Satria diapit dengan baik, diapit oleh Rajin Kadu. Kiki nomor punggung 25 sudah dilakukan, kita saksikan Kiki masih kembali
burung enam. Bagaimana servis bola mati dari saudara Kiki tadi masih mampu diteknis dengan baik oleh penjaga gawang dari Al-Habir BJ99 Al-Jaber. Cukup baik selama ini. Kembali Jidan Umar masih Al-Habib. Ada Bagason yang ditunjuk, kita saksikan Bagason. Lagi-lagi tangkapan yang tidak sempurna dari penjaga gawang grup Raya FC tadi, sehingga menghasilkan tendangan pojok untuk Al-Habib BJ99 saudara Umar nomor punggung 3. Kita saksikan ada Oji di sana, ada Agus, ada Bagason, ada Jainal. Masuk bola. Agus sudah dilakukan. Agus lagi-lagi penyelamatan gemilang dan penjaga gawang dari Raya FC. Firman sudah dilakukan dan Ribu nomor punggung 23. Ribu masih Ribu, kita saksikan terlalu keras aliran bola dari Ribu tadi sehingga bisa dipatahkan oleh saudara Ojil. Jidan kembali masih bersama dengan Umar. Dibuang saja saudara Sandi nomor punggung 7 ini tidak mau. Belas ya. Bola 5 buah doi. Al-Habir sudah dilakukan, dipotong dengan baik oleh buah. Kembali Acung Munif nomor punggung 18. Ojin buah kembali. Lagi-lagi salah pengertian saudara buah gelandang muda ini, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Al-Jaber. Kembali Al-Jaber sudah dilakukan. Bagason yang dituju, Dijo tadi kembali capung nomor punggung 22. Faisal Luna yang dituju, tapi dia berdekat pada pemain-pemain dari Raya. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh kiper Rupa Raya itu, saudara Firman angkat. Ada Satria tadi nur kacung bersama dengan Dido. Ada dua di sana nur punggung 8. Masih bagus sekali capung hatin kesebelasan. Ada Agus lagi-lagi Sandi membaca dengan baik pergerakan bola. Kembali Dido. Ada Satria di sana nomor punggung 17. Salah pengertian umpan terupas yang diberikan oleh Satria tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Ridho nomor punggung 23. Kembali Umar. JJ sudah dilakukan. Di tengah dia ada Jul yang dituju, namun lebih dekat pada doa. Kembali Ridho. Masih Ojil umpan jauh pada Cain Faisal Yunus. Masih Julian dituju, masuk dibuang saja oleh saudara Rizky Dwi tadi tidak mau mengambil resiko.
kembali Jul nomor punggung 16 mendapatkan dan melakukan tendangan pojok. Apakah peluang dari tendangan pojok ini Al-Habib BC99 mampu dikonversikan menjadi gol? Ada Ojil di sana, ada Faisal, ada Agus Bagason, ada 5-6 pemain dari Al-Habib. Kita saksikan Jul nomor punggung 16 sudah dilakukan Jul. Kita saksikan, namun di heading dengan baik oleh center back Bibo tadi. Kembali Bibo dicuri oleh Umar, pemain yang syarat pengalaman ini. Lagi-lagi salah pengertian, umpan-umpan trupas yang diberikan oleh saudara Umar tadi. Firman nomor punggung 20, kembali Satria yang ketujuh nomor punggung 17, Jeje Ridho. Satria, Satria, masih Satria, masih Satria. Ada Bagason, pelanggaran yang ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 saudara Bagason. Kembali Ruper Raya mendapatkan peluang emas dengan sudut yang ideal. Kita saksikan sekitar 30 meter dari tiang gawang Al-Habib. Siapa yang, apakah Ridho atau Kacung Hanif? Ada tiga pemain, ada Ridho juga di sana. Kita saksikan apa kapten kesebelasan saudara Habib, Kacung, Ridho. Ada tiga pemain dari Ruper Raya FC. Kita saksikan apakah mampu dikonversikan menjadi gol. Di sudut yang ideal kita saksikan Kacung. Kita saksikan sudah dilakukan Ridho, namun lagi-lagi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Ridho tadi. Kapten kesebelasan masih melenceng jauh dari tiang gawang Al-Habib yang dijaga ketat oleh Al-Jabir ini. JJ sudah dilakukan, Bagason yang ditunggu. Dua di lapangan tengah, saudara Boa tadi sudah dilakukan. Pasal Yukur punggung 10, striker handal yang dimiliki oleh Persikap Kabupaten Bandung, sengaja didatangkan oleh manajer pelatih dari Al-Habib BC99 pada sore hari ini untuk menikmati rumput di Gelora Bowl Desa Lantah. Merupakan stadion terbaik yang ada di Kabupaten Bima. Kembali Doa gelandang muda yang dimiliki cukup membaik pada hari ini. Ribu kembali first time ditepis dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Al-Habib. Bagaimana tendangan keras saudara Ridho tadi, tidak sia-sia ini. Ruper Raya mendapatkan jauh-jauh dari daerah Jawa Timur sana, Gresik sana, sama-sama daerah Udang dengan Ruper Raya. Kita saksikan Kiki mobilnya 25 sudah dilakukan, cantik sekali. Namun tidak ada rekannya di sana. Bola meninggalkan lapangan, hanya tendangan gawang untuk Al-Habib BC99. Ojil di tengah dia, ada Ijo yang dituju. Namun kembali Kacung,
Kacung Hanif, pasti kacung. Pelan saja Rido. Kesatria di sana, kembali jodoh, kembali jodoh. Rustan, kembali Bagason pelan ikinisnya. Pelanggaran, saudara dua tadi, gelandang muda. Cukup membaik membagi bola di lapangan tengah. Ruter saudara kembali Bagason bersama dengan Jidan angkat dia namun kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang dari Ruter Raya FC saudara Firman bertemu 20 sudah dilakukan ada Satria di sana namun langsung berada di tempat pelukan penjaga gawang dari Al-Habir Benji 99 Al-Jabir nomor 20 Dido di sana kembali Kiki Mas Sandi Messi Al-Habir Bagason Faisal Yunus kembali Faisal Yunus masuk ya Faisal Yunus lagi-lagi inilah kelihatan dari Faisal Yunus tiket diapit oleh 3 pemain informasi wasit dari Al-Habir BJ 9 lanjut kembali capung tadi ada Rindu bagus sekali hampir-hampir saja informasi wasit pergantian pemain dari Al-Habir BJ 99 Agus nomor punggung 11 keluar masuk Suarez nomor punggung 9 iya memasukkan amunisi baru nomor punggung 9 saudara Suarez ini striker house goal yang dimiliki oleh Al-Habir kembali apakah dengan perubahan pola ini mampu menambah daya gedor dari Al-Habir BJ 99 Jul masih Jul ada sore di sana namun lebih dekat pada penjaga gawang Ruter Raya saudara Firman kembali Firman ada Rido kontrol yang baik saudara Rido kacung ada Sandi bersama dengan Rizky Bumi kembali bola kacung masih berputar di lapangan tengah dan Rido yang dituju kapten kesebelasan disaksikan masih Rido bola meninggalkan lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk kesekian kalinya dari Al-Habir BJ 99 JJ nomor punggung 27 ini tinggi cangkung kembali ke tengah dia ada Jidan masihnya tuh bagus sekali kembali terhadap oleh saudara Jidan tadi Satria nomor punggung 24 kontrol yang sempurna kembali JJ angkat ke tengah ada Suarez nomor punggung 9 masih Suarez hampir-hampir saja salah pengertian kembali Faisal Yunus nomor punggung 10 disaksikan capung nomor punggung 20 Faisal Yunus kembali masih Faisal Yunus langsung masih kita saksikan Faisal Yunus apa yang terjadi pelanggaran rupa-rupanya Faisal nomor punggung 10 pergerakan yang cukup membaik pada sore hari ini Faisal Yunus
minimal 3 pemain. Kalau Faisal Yunus mendapatkan bola, itulah kelihayan dari seorang Faisal Yunus, nomor punggung 10 dari Al-Habib. Kembali Rizky Fli sudah dilakukan. Ada satunya di sana, Manu lebih dekat pada Ozil. Kembali Jun, nomor punggung 16. Jun, Syaris. Kembali Suarez mengisi bola. Ketengah ada Bagasol di sana. Krishna, masih Krishna bersama dengan Faisal Yunus. Masih Faisal Yunus. Kita saksikan, masih Faisal Yunus. Direbut dengan baik, dicuri dengan baik. Ada Satria nomor punggung 17. Namun lebih dekat pada saudara JJ. Kembali Suarez, masih Al-Habir, masih Al-Habir. Capung gelandang energik. Apa yang terjadi? Offside rupanya. Kembali Dido. Center back nomor punggung 5 ini yang dimiliki oleh Peraya, pemain yang syarat pengalaman. Kembali Dido sudah dilakukan. Ada Kiki di sana, namun lebih dekat pada Bagasol. Masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Peraya. Ada Satria di sana. Kembali Jidan, Bagasol. Masih Bagasol, dicuri dengan baik. Kolaborasi Bagasol dengan Faisal Yunus ini. Kembali Faisal Yunus. Masih Faisal Yunus. Sempurna kita saksikan pergerakan Faisal Yunus. Capung Suarez. Masih Suarez. Masih Suarez. Kembali Suarez menyisir sebelah kanan pertahanan dari Peraya. Rido, masih Rido. Diapit dengan baik oleh saudara Capung. Kembali Bagasol. Dan Jidan di sana, Jul kembali. Bola dikuasai sepenuhnya oleh striker handal. Kembali Satria nomor punggung 17. Namun tidak mampu dikejar oleh Satria nomor punggung 17. Bola meninggalkan lapangan. Kembali Al-Habir lempalan ke dalam. Ozil nomor punggung 15. Kembali Kacung. Berdoa Bagasol. Bagasol masih memasuk bola. Bagasol kita sang. Cantik sekali bersama dengan saudara Capung. Jidan kembali. Saudara Krishna. Ada Faisal Yunus di sana. Kembali Jidan. Juli yang dituju. Namun kembali JJ. Ada Jidan masih memperagakan bola-bola pendek. Umpan jauh maksudnya. Bagasol. Bagasol kembali. Bagasol. Masih Bagasol. Masih Bagasol. Masih. Ada Juli di sana, kita saksikan Bagasol. Hampir saja tadi. Ada Sandi, kembali Rido, Kiki dipotong dengan baik. Jidan pelanggaran Rido. Acung Hanif bersama dengan Rido nomor punggung 23. Masih Rido, pelan saja. Kembali Habib tadi dicuri dengan baik. Gelandang energi saudara Jidan ini. Tambahan
waktu 3 menit. Tambahan waktu 3 menit. JJ berhandal kembali dibuang keluar lapangan, tidak mau mengambil resiko. Saudara JJ lemparan ke dalam habis. Jordan terbaca dengan baik, ada Suarez di sana, masih Suarez. Kawal kita tulis saudara Dido tadi, masih cukup baik. Bagaimana antara dua ini, pemain muda Belanda yang cukup energi berada di kubu rupiah raya pada sore hari. Kembali Kacung Hanif melakukan servis bola mati, angkat dia, ada Habib yang dituju Edin, namun bola masih melenceng jauh dari gawang Al Habib BJ 99. Kembali Al Jaber, kiper dari Al Habib ini. Sudah dilakukan, Krisna yang dituju, masih Krisna bersama dengan Jul. Ada Jiga di sana, umpan jauh dipotong dengan baik oleh Setara Jainul tadi nomor pemungkinan. Kembali Jul, masih Jul, pendek saja bersama dengan masih Jul. Lagi-lagi Kacung Hanif, umpan jauh, dan Rigo di sana kita saksikan, masih Rigo. Rigo, cukup memberikan hiburan kita pada sore hari ini saudara JJ ini. Kembali Satria di sana, dari ada Rido, kembali Jul, Alhabur membangun serangan lewat gelandang muda saudara Jul bersama dengan Faisal Yunus. Masih Faisal, masuk Faisal, dipotong dengan baik. Kembali Kiki, JJ, masih JJ. Jidan, masih Jidan. Umpan lambung Bagaso yang ketujuh, dipotong dengan Sandi. Umar kembali, nomor punggung tiga. Suarez yang ketujuh, masuk Suarez. Kotak 16 besar Suarez, dibaca dengan baik oleh saudara Rizky Dimi tadi, nomor punggung 24. Kembali Al-Habir mendapatkan peluang di menit-menit akhir babak pertama ini melalui tendangan pojok saudara Umar. Kembali spesialis tendangan pojok yang dimiliki oleh Al Habib BJ 99. Apakah kesempatan peluang-peluang emas di menit-menit akhir babak kedua ini mampu dikonversikan jadi gol? Sudah dilakukan Umar, ada Suarez di sana, namun heading masih beberapa senti ini.